Setelah beberapa waktu Vicky jarang mengupload video buat konten YouTube-nya, akhirnya kali ini ada yang berbeda pada konten video Vicky Naki dari sebelum-sebelumnya. Terbukti jika kehadiran video-video terbaru Vicky sangat ditunggu oleh fansnya. Di video kali ini, awalnya Vicky sempat menyapa fansnya lewat Ome TV, sampai akhirnya Vicky ingin memberikan kejutan buat fansnya tersebut dengan mendatangi dan silaturahmi langsung di kediaman mereka. Jika kita amati dengan jeli, dalam setiap kesempatan, ada beberapa momen di mana Vicky selalu menghubungi Tukba lewat video call, seolah dia ingin menceritakan kepada Tukba tentang kegiatan apa saja yang dia lakukan. Indonesian people and they were asking me how's Tukba doing? Can you say hi to them? Okay. Where is Tukba? Hi. Hello, Tukba. Assalamualaikum. Nereye gidiyorsun? Oh my god. Yeah, I'm just gonna explore some Ankara. You didn't tell me, bana dedin değil. Hello, I told you. Hello. What do you mean? No, you didn't tell me anything, alright? Yeah, I said I'm gonna go to the war city today. Okay, have fun. Bye-bye. Hal ini sepertinya menepis kabar miring tentang hubungan mereka berdua yang dikatakan hanya gimmick semata. Anggapan itu lazimnya tidak benar. Jika memang hubungan mereka berdua hanya gimmick, pastinya semuanya akan bisa terlihat dan terbaca dari gestur dan mimik wajah mereka. Tapi yang bisa kita tangkap di sini adalah, hubungan mereka berdua sepertinya sudah semakin serius. Layaknya pasangan pada umumnya, mereka sudah tidak sungkan lagi mempublikasikan hubungan mereka ke publik, namun tetap pada batas-batas kewajaran yang selalu mereka jaga dengan mengedepankan norma-norma agama yang ada. Pada kesempatan di videonya kali ini, Vicky menyempatkan mendatangi rumah fansnya, serta memberikan bingkisan sebagai tanda penghargaan Vicky kepada mereka yang selalu mensupport karirnya selama ini. Momen kedekatan Vicky dengan fansnya ini memberikan respon positif tersendiri bagi mereka, sebab di sela-sela kesibukannya yang tinggi, dia masih bisa punya waktu untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan mereka. Terlihat juga, Vicky orang yang sangat humble kepada siapapun, sangat wajar dia dicintai oleh fans-fansnya. Banyak warganet yang berharap, jika kedepannya, Vicky dan Tukba bisa membuat konten kebersamaan mereka lagi, dan bisa juga mengeksplor tempat-tempat wisata maupun kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Kehadiran Tukba di video-video Vicky Naki tentunya sangat mendongkrak viewer di kanal YouTube-nya. Pesona Tukba yang begitu kuat telah memberi warna tersendiri bagi fans Vicky Naki. Sosok Tukba yang sederhana dan apa adanya begitu melekat di hati warganet, hingga mereka selalu menantikan momentum terbaru apapun dari Tukba. Semoga kedepannya Vicky dan Tukba bisa kembali membuat video-video vlog kebersamaan mereka lagi untuk mengusir kerinduan warganet dengan Tukba selama ini.